Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdu 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa beserta staf lan jajaranipun, Bapak Ketua MWCNU Kecamatan Cilamaya, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara acara peresmian musola kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami, muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami dadosaken temurune hidayah, rahmat lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ketemu bebarengan peresmiane musola, alhamdulillah, muga-mugia musola puniki dados titik awal kebangkitan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ning desa nek kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Karena pada waktu bengen jamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku hijrah, ya, kang pertama-tama kali dibangun dening Kanjeng Nabi inggih punika nalikane Kanjeng Nabi sing Mekah hijrah nuju meng Madinah. Pertama kali kang dibangun dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih punika masjid. Pertama kang dibangun masjid. Kanggo apa Kanjeng Nabi bangun masjid kuang? Kene diulang maning sejarahe. Kenapa? Karena wong zaman sekian bakal kandane masjid kumung siji, kanggo tempat sholat titik. Padahal pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid ning Madinah inggih punika awal-awale inggih punika kangge tempat pertemuan. Ana wong lara diobatane ning masjid, ana wong tukaran didameaken ning masjid, kanda tentang pembentukan tatanan ekonomi kandane ning masjid, berbicara tentang strategi perang ya kandane ning masjid. Jadi masjid itu adalah gedung pertemuan, gedung serba guna awal-awale inggih. Menek-menek nane, tambah mene, tambah geser, tambah mene, tambah geser. Ternyata wacana masjid itu dipersempit hanya sebagai tempat sholat. Akhirnya masjidnya sepi. Ditulis di masjidnya dilarang tidur di dalam. Akhirnya lakasing nonggoni, akhirnya lakasing genai, kodake pada melesat. Nah makanya apa? Makanya kula lan panjenengan sami berawal saking musola puniki. Nah musola niku tempat apa? Tempat kumpule kula lan panjenengan sami masyarakat bareng-bareng belajar tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jekan kudu belajar ajaran Gusti Allah? Karena keselamatan manusia awit dunia sampai tekan akhirat inggih punika nalikane gelem gopeki ajarane Gusti, dijamin selamat deh. Tapi bakal beli gopeki ajaran Gusti Allah, tidak ada jaminan untuk selamat. Syaratnya jangan, iya syaratnya sing temenan gopekane aja separo separo kumpul ning musola. Nalikane masyarakat kene salate gelem berjamaah, subhanallah wa. Maka apa yang akan terjadi? Wis langka wong tukaran, langka wong geger, langka wong ribut. Kenapa? Karena selalu dipertemukan di dalam kehidupan satu hari lima kali. Kapan? Nalikane masyarakat gelem lakoni salat berjamaah.
Ma'ah kumpuling musola, sok bayangin wa esok ketemu awan, ketemu sore, ketemu maghrib, ketemu isya, ketemu sok bayangin masyarakat Pasir Putih sedina ping lima pada ketemuan, esok ketemu salaman, waya awan ketemu salaman, bengi ketemu salaman, sore ketemu salaman, sedina ping lima pada salaman masih kolu tukarane. Iyalah kah bawa rasa nih bakal masih tukaran ya. Jadi musola masjid kula lan panjenengan sami adalah sarana untuk menjadikan umat ini bersatu, berpadu, bersama sama, dan itulah yang menjadi asas dasar agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kalimat yang selalu diungkapkan, yang selalu disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing awit ning Mekah sampai tekan Madinah adalah kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid, kalimat tauhid iku apa? La ilaha il lamun iya kalimat tauhid la ilaha illallah ya mangsa iya 13 tahun muali wong 10 hanya sekedar untuk mengatakan la ilaha il. Maksudnya jenang iya bukan hanya sekedar la ilaha illallah, tapi kalimat tauhid iku asal katanya wahadayu wahidu tauhidan. Jadi apa jekan kalimat wahada mempersatukan, yuwahidun dadekakan siji, tauhidan adalah kesatuan dan persatuan. Jadi apa yang dicanangkan Rasul pada saat itu adalah mengangkat sebuah kalimat, mari bersatu, mari berpadu, mari bersama sama. Makanya bahkan dititini rukun Islam kang lima adalah cara bagaimana menjadikan umat ini bersatu, berpadu, bersama sama, karena kalimat tauhid itu adalah kalimat persatuan. Ya bagaimana cara mempersatukan masyarakat? Disatukan dengan kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha il wa asyhadu anna muhammadar rasul. Syahadate wong Pasir Putih, syahadate wong Cilamaya, syahadate wong Kerawang, wong Subang, wong Dermayu, Indonesia, seluruh dunia ketika manjing ajaran agama Islam wajib mengucap kalimat syahadat tauhid karo syahadat rasul. Pada beli syahadate. Pada tebok atane sing sejen. Ya tapi ada pun ketika anak wong Pasir Putih duwe syahadat wangi, syahadat sejati, syahadat jepura, syahadat murbawi sesa, syahadat apa maning wah? Makin ning Kerawang di syahadat teh. Enggak maksudnya jangan, kalau memang Anda enggak ngerti, Anda enggak paham, lebih baik jawab embuh ora meru ragat kin kita dinirmut. Apa itu syahadat wangi? Itu susah, itu kafir wis meneng. Mang sangertian lebak kin. Kenapa? Karena ini ada keilmuannya tersendiri. Makanya bakal beli paham, bakal beli ngerti, bisa aja kakek ngomong, meneng. Ini jadi ini jagat ruwet, beli ngerti, beli paham, ngotot, ya tukaran jadi ini. Ya kenapa? Karena di Nusantara Indonesia ini, ya penyebaran Islamnya itu subhanallah, ya masuk dalam tatanan adat, dalam tatanan budaya, dalam kehidupan masyarakat. Makanya ketika Blipati paham-paham teman, ya wis jawab embuh ora weruh. Kenapa sih Jakang? Ya karena memang penyebaran Islam di tanah Jawa, Pasundan ini sangat unik. Ya kan, sehingga kadang-kadang orang tuh merasa aneh ketika wong Islam nyulet di menyan, ya ketika wong Islam gawa-gawa tumpeng, ya ning pojokan sawah disulet di menyan, ya lah maksudnya apa? Ya itu juga tuntunan pelajaran saking wong tua, saking kita nih beli paham. Masa Jakang tuntun ya jelas nuntun. Loh kenapa tidak ditulis di dalam kitab? Wong tua pengen ku beli bisa nulis. Anak putune beli bisa mbak baca, akhirnya priwen carane nguruki anak putu kira-kira nempel, maka dikasih dengan perlambang-perlambang dilambangaken ki tumpeng, maksudnya apa? Kintung tunan kang lempeng, maka diarani tumpeng. Kayak apa tuntunan kang lempeng? Delengan bentuke seperti piramid, segane beli batu sega, arane sega wudu. Kenapa diarani sega wudu? Karena wong sing adang sega kien beli kena ucul banyu wudu, maka segane diarani sega wudu. Jadi tuntunan kang lempeng gua apa syaratnya? Siji wudu, bahkan kes wudu arepan apa? Arepan sholat. Lah siapa jekan sing sholat? Dilambangakan karo panggangan
ayam sok delengen panggangan ayamnya kaya wong sujud gak bener ora iya ya kan kaya wong sujud panggangan ayamnya kah nah, iya jadi tuntunan kang lempeng kukang kaya ngapa tuntunan kang lempeng iku waca syahadat waca kalimat tauhid karo kalimat syahadat tauhid karo syahadat rasulnya terus lakonannya wudu sawise wudu sholat maksudnya jangan lihat lengan wak suguhan ebae ngelingakan anak putu kongkon padang lakoni sholat kenapa sampian singkir nyuguh beli sholat sholat ah sirat langap telung ngopki suwe-suwe gitu langap telung ngopki yang suguhan ku ngelingakan ditumpeng tuntunan kang lempeng apa gune sega wudhu bahkan terus wudhu berarti kongkon ngelakoni sholat makanya begitu nyuguhan teman-teman sholatnya beli tekan ditembangin nih wong tua pak nembang apa ya karena wong pengen ketong-tong balongan prekaka prekeke makanan beli wong nembangnya iya anak kan tembangan makanan maksudnya apa aja kang? Ya semono jelas ya tong-tong balongan bakal kentong ngeburan yang balong kongkon apa? Kongkon adus, kongkon banyu wudu sawise adus, sawise banyu wudu manjing abang tajuk terus prekaka, prek nyungsep jadi tujuannya apa? Tujuannya tetap kongkon ngelakon nih sok sholat supaya apa? Supaya adem pikirnya, supaya ayem pikirnya, supaya akur karo sedulur, akur karo tangga batur bakal sering ketemu maduwe salah dipanga ora dikumpulakan dari si jining musola supaya apa aja kan? Supaya tidak terjadi kesenjangan sosial ini bakal wis model kayak kenen wong glemprak dari si ji wis beli keciri di sing sugin di sing larat benar? Sok bakal ji dodokin yang di wis angel luru genai arepan kaji arepan pengusaha bonggan tekane barangan yang gletake ning klasa alhamdulillah ini kan memupus kesenjangan sosial dalam kehidupan sehari-hari antara si kaya karo wis wong miskin wis beda genai sok titinana enggal dinane wong sugi ya baturane karo wong sugi wong melarat ya karo wong sok titinana ngendi jakan sok bak wayang ngater pengantin sok delengen wong sugi menumpaki mobil Arab sing bagus-bagus lah iya beli apaan saras apipi ya kan bahkan anda sing gawa Alphard ketik wong sugi geneng kan sing larat ya paling oli mobil truk kereta odong-odong bisa ngiloke iya kan sudah ada pemisahan di dalam kehidupan bahwa wayang mengantar pengantin sing sugi medanggane bagus 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 ini mobilnya enak anak asing ini panganannya ya sedap anak jeruke anak apele anak gedange subhanallah begitu tekan tempat pengantin dangdane beli suwe tinggal kari cingkret mene wis rapi maning kenapa karena numpake mobilnya bagus tapi bakal sing larat wah sing umah bedang tapi sporet bagus bagus surian sisiran numpake truk mobilnya santer tekan kanan rambut maut maut kabeh merah dibagus-bagus kising umah yang numpake mobil truk panganane ya laka jeruk laka gedang paling mangane tahu berontak jabure tahu berontak sing lengam lulu cepliknya gede gede begitu waya mangan tahu berontak sing dihajar ke ceplik dingin gini kruas sore ya tahune kari waya kari ngelek tahune baik yang ngake wong ketampil tahu makanya dikumpulakan dadi siji supaya apa supaya saling mangapura dalam kehidupan aja sengit baik ning wong aja dugal baik ning wong makanya dikumpulakan ning musola didawakan dening Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أي لمبن باي جواب ya tiwas ning kene kita tak giong in jawab Allah
bahkan yang kene nek giyong dijawab giyong maning sih. Ulangi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin. Rada sedep kin mau jawab. Wasari'u pada buru-buru sampean kabeh ila maghfiratin jaluk pangapura maring Gusti. Jadi maghfirah ku pangapura, bahasa lain dari pangapura ku apa? Al-afwu. Mung cangkem-cangkem cilamaya bagian pasir putih. Ngomong afun publik ketemu, ketemune karo apem. Iya, makanya sok delengan baka ana suguan tumpeng karo panggangan ayam si jine apa? Apem. Ya kenapa? Karena tuntunan kongkong lakoni sok lah, tuntunan kongkong merintah jalan akan perintah Gusti Allah, supaya apa tujuannya? Njaluk panga afun singkanan emang afun tekan kene ni apem ku ngarane ilet-ilet ngerimpet. Apem kuce, apem kucimplo. Iya, al-afu itu njaluk pangapura ning sapa maring Allah Subhanahu wa taala. Awal-awale saling ngapura antara sesama menusa. Ya, jadi duwe sedulur, duwe salah ya wis dipangapura, yang adate ke menusa. Lamun sampean satu sama yang lainnya saling memaafkan di dalam kehidupan, jagat ki lega. Jare siapa jangan dia mau jaminannya Gusti Allah wa jannatin arduha samawati wal ardu argane Gusti Allah ki lega seluas langit dan bumi. Bakal sampean gelem jaluk pangapura maring Allah Subhanahu wa taala jaluk pangapura ning sepepada manusa, maka jagat kien bakal jembar ambak sapirang mirang. Alhamdulillah tuh dijagatnya jembar bakal saling ngapura. Tapi bakal sampean ya beli saling memaafkan dalam kehidupan, apa yang terjadi? Kehidupan ini semakin hari semakin sempit. Masa jekan semakin sempit sok bukan beli nandel titenana sampean sengit karo wong umpama sengit karo wong, begitu sampean ketemu karo wong sing disengiti sampean seneng tak sesek begitu papa akan terus plengos. Iya ketemu maning sesek ya kuen ku wong siji wak sing disengiti. Lamun sedesa sampean ake sing disengiti, dongol mene sesek karokian sesek, setangga mubeng lah kasih ngakur ampek suruh kukurannya. Jelas durung makanya dikumpul akan dari siji supaya apa? Hilangkan dendam dan kebencian dalam hati dan kehidupan, supaya apa? Nalikane manusia gelem menjalin tali silaturahmi, maka bakal dibuka dalam rezekine dening Allah Subhanahu wa taala. Ana jekan hadise ya, ana hadise jelas Kanjeng Nabi dawuh man ahabba ayyub satallahu rizquhu wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Sapane wong kang pengen jembar rezekine, pengen dawa umure, maka kudu gelem nyambung tali silator. Pun ku jare hadis. Kok ditokna hadis wong tua madelangap delongop kok ditembangaken. Coba ketembangane wong tuane jekenen. Ayo pada ngaji bareng silaturahmi, ayo pada niteni omongane para kiai, wong silaturahmi nambah rejeki, umur bakal ditambahi, asal kita ngerti sing bengene nakal ning ibadah beli kenal, kiyang luntal barang pangan kang beli halal. Ayo pada tobat, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Ngaji kelawan niat, lahir batine sehat. Allah paring rahmat sing dunya sampe akhirat. Oh, baritin-baritin maning dikap ya. Ya iya, ayo ulalan panjenengan sami kumpul bebarengan. Kenapa? Wong kang nyambung tali silaturahmi bakal jembar rezeki. Riwin jekang bisa nih wong senyambung silaturahmi bisa jembar rezeki nih. Rongokaken. Sing arane rezeki iku tekane sing Gusti. Bener sing Gusti Allah. Iya, tapi senajan tekane sing Gusti Allah, iku sing arane rezeki bling gedebluk sing langit mengadepak. Tapi melalui proses dari makhluk ke makhluk sampeyan oli rejeki iku langsung sing Gusti Allah ta sing sepepada manusa. Sing sepepada manusa. Sing sering ngupai rejeki ning sampeyan wong sing kenal apa sing beli kenal? Wong sing berarti semakin akeh sampeyan silaturahmine semakin akeh bature, semakin akeh bature, semakin akeh sedulure, berarti semakin akeh dalan rezekine. Bener beli? Manjing? Masuk? So, makanya sing sering ngembul karo wong, aja kun mencenguk, ben gua kalem beli pegel kah. Lecaran aja kan, ya kan ana musola kumpul dadi siji sore grutuk pangkat ora. Ragat sholat maghrib adu bako tak priwen ngenteni isyak ora ngobrol ning emper anak-anaknya kongkon pada ngaji sampeyane nglakoni sholat. Maksudnya jekan kalau anda ingin anak-anak anda ini menjadi anak-anak yang soleh, mulailah dari diri kita sendiri. Aja enaknya dewek kari anak putu kongkon pada bener dewek kayak enda beli bener konon. Lah ya tadi ya harus kompak anak ya kang bener diawali sing siapa sing kita kang dadi wong tua nih aja pun mau waya maghrib anak putu kongkon bubar ngaji maghrib anak putu kongkon ngaji kabeh dhewe kendengak nonton TV ya. Anak ning kene sing mekontenku akeh wis gajak anda maning mbok tersinggung ra. Anak putu kongkon pada miang dewe kendengak nonton TV. Lah maksudnya jangan kawal anak-anak yang gulak dan panjenengan sami kongkon belajar ajarannya Gusti Allah. Loh kenapa jangan? Karena yang punya kewajiban untuk mendidik anak-anak itu bukan siapa-siapa tapi orang tuanya. Lah ustadz jangan dia ini arikan mengrewangi. Makanya gak sing jelas belajar ini sing duwe kewajiban ki wong tua ari guru ustad kan mangrewangi. Makanya kaya sampe yang sing beli biasa nguruki anak sing beli biasa dididik anak dititipaken ning para ustad dititipaken ning para kia kiai mung baka titip dia sing sadar baka anam rono ne ya kudu anak menang ustad gini aja wani ngomong makanya mungkin kau nenek sewot kita mas ngomong black bay kader balik nggak segini nggak kita mbak ustad kene si ngomong dijobrak gugurannya nih guys loh dulu kenapa kadang-kadang wong tua anaknya pengen pinter mau modalan anak makongkon pada mangkak titip beli bayar beli jaga tenang corona panen lagi kurang bagus. Ustadz duitin tok akhirnya pange pengen bayar listrik bakal ngelan ngumpulakan murid tenang senok sekin maje nung tajuknya ku bayar ke jenok bakal ustadz langka jenggo bayar listrik ke jadi je patungan jelas suara ning bokira pira aja seminggu 5000 begitu anaknya ku balik semua aja nung tajuknya gemas sekin maje patungan seminggu ku je 5000 ising jadi wong tua boro-boro seneng boro-boro berak malam ucapi ajang kono ngajine bayar baik ngono mah. Anak ini kini anak teka uangnya di teka lebanti dodoknya uang gini gini anaknya ngaji sedina 5000 ngomongnya aja ngaji neng kono. Ya Allah bakal seminggu 5000 ke sebulannya pira sebulannya 20 subhanallah sampian gawa sepede mangkat masar arep manjing meng pasar sepeda ini dititipakan waya metu njoket sepeda pira wak orang ewu bareng masare enggal dina wak rong ewu sebulan pira
Ai sewida. Ai dari larang regane sepede bodol wa karo anak. Kin-kin nembe tak hitung karo sepede wa, dela maning tak hitung karo uyuh. Lah maksudnya hitung karo uyuh serak wa, sampean manjing meng terminal, pengen nguyuh, manjing meng WC, cur pira bayar ya? 2000 securan ki wa. Ayo sok, lamun pindot cur-cur 4000. Nah anak diburu kining tajuk seminggu 5000 ngancil ngancil. Ya masya Allah. Anaknya dididik kongkon dadi wong hebat, anaknya dididik kongkon dadi wong ngerti karo Allah Subhanahu wa taala. Wis sing goblok-goblok cukup wong tuane bae, anak mah aja sampai dadi wong bodoh. Kita yang menjadi orang tuanya yang harus mendukung kehidupan anak-anak kita. Kenapa kita selalu ketinggalan di dalam kehidupan? Karena kita tidak mampu mengimbangi secara keilmuan. Kita tidak cerdas untuk melihat alam, situasi dan kondisi. Makanya dibobodohan teman-teman. Kenapa? Karena kitanya tidak pernah ingin menjadi orang yang pinter. Makanya ya wising kegiliwat makliwat anak butuh aja aja sampai. Alhamdulillah sampean duwe musola sebagai sarana pendidikan anak-anak kita. Ketika anaknya kita dididik pinter-pinter, hebat-hebat, cerdas-cerdas, pasir putih bisa menjadi mercusuar kehidupan dari kehidupan bangsa Indonesia. Nah, iya syaratnya priwen uwi saling mangapura ngumpul ning kene aja ilok sengit karo wong aja ilok sengit karo tangga batur yang bene jakang singaran ambane laut ku ana pinggire sabare menusa ku ana watese siapa sing watese maune di kamarpan gawe hukum dewek kang arane sabar ya laka watese wabak karepan sabar tutu gaken dadi wong wong sabar kun mau sabar jana watese isi nggak ada batasnya, mempang sawah. Dan bakal sabar, sabar itu tanpa batas. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintah dalam Al-Quran, perintah sejen-sejennya memung sepisan, gitu. Gusti Allah merintahkan sholat sepisan, aqimus sholat. Merintahkan si puasa, kutiba alaikum siam. Tapi bakal merintahkan sabar dua kali berturut-turut dalam Al-Quran. Masa iya? Apa dawe Allah Subhanahu Wa Taala? Isbiru waso biru sabara beli bisa waso biru disabar sabaraken engkau gak bisa sabar jadi sekarang saya sabar dipaksa ya tapi manusia butuh dipaksa termasuk anaknya kulalan panjenengan sami sekarang belajar sekarang ngaji ya kudu dipaksa kadang-kadang wong tuane manja banget kah ya pegel jakang anaknya kita waya esok sekolah awan madrasah bengine mengtajuk kapan istirahat ya memang seharusnya seperti itu yuk kenapa karena yang namanya anak-anak ini harus dipaksa bukan hanya anak-anak manusia itu harus dipaksa dari awal masa jakang sok di tenana sing awit metu ning alam dunia sing arane menungsa ki kudu dipaksa bener beli bro, karena wong meteng oli sanga kerasa mules dipaksa kongkon metu teh dijurna bae dipaksa beli dipaksa sampai tekan angel metu nih sampai dibedil wetenge saking apa saking kudu metu nih ya pokok jemelas ya kang Enda jeneng meteng bae lah siapa yang bahaya itu bukan hanya anaknya tapi ibunya juga berbahaya makanya si ngawit jerawat tengan metu dipaksa begitu diurusi metu ning alam dunia disosoni zaman rong tahun sawi saya umur rong tahun disapi dipaksa beli dipisah saking nyusunnya dipaksa beli dipaksa tegel beli tegel atine wong tua nyereset ndeleng anak nangis biasane nyusu tapi harus dipisahkan lo kenapa ya lamun beli tipe gue tekan tua kon ini iya kan ya anone mah ari urusan sapi menyapi mah saya lebih percaya kepada kaum hawa wong wadon bahkan wong wadon konsekuen wah begitu rong tahun stop mari nyusu tekang tua mangsa nyusu wah sejen karo anak lanang ai gemuyu bener beli sih kita ngomong ki bener kan
Iya kan bakal anak wadon begitu stop nyusu umur rong tahun kekang tua beli nyusu. Nyusu ya ri anak lanang mah kumat maning je tempo gede mah. Dia harus dipaksa, harus dipaksa. Siapa yang akan berbahaya ketika tidak dipaksa? Bukan hanya anaknya tapi juga orang tuanya. Sawise gede ya dipaksa maning kongkon sekolah, dipaksa kongkon ngaji. Lamun bisa dipaksa kongkon manjing pondok pesantren. Kalau anaknya tidak dipaksa untuk dididik, tidak dipaksa untuk sekolah, tidak dipaksa untuk madrasah, tidak dipaksa untuk ke pondok pesantren, siapa yang berbahaya? Ya anak, ya emboke. Sing dadi anak bakal nempel ucapane wong tua sing narane anakku nak nik nuk nek. Maksudnya jakang ya nak nakal nik niksa nuk nukari nek nek tok gede masrok. Kapan ketika tidak diajarkan, tidak dididik ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, bakal belilok mengtajuk, belilok ya sing lebih cilik nakal srok. Wong tua ngerasa kaken lagi enak-enaknya turu kudu tangi, kenapa anaknya nangis? Rada gede bisa melayu-melayu niksa ubek-ubekan. Iya, iku wis gede SMP nukari. Sangoni kurang beplengkok, ari sangon wis menek sembangku. Anak ini kini maning bocah sing kaya kondengku indah akan berkerungu tuman bocah kondengku sangu-sangunya kurang melengkok beli miang sekolah mbuar papa nih ngumai beli sekolah. Halo ya iya begitu gede nukari bus gede maning bisa berbuat segala-gala nekak serok semua golok motor lah kan yang tepat ini gimana. Kenapa dia tidak dididik ajaran agama Allah Subhanahu wa taala? Maka siapa yang harus memulai kebaikan ini? Jangan kamu tuntut siapapun untuk mulai berbuat baik, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Kowana musolae, alhamdulillah musolae apik wa bagus keramikan subhanallah adem wa. Digawe kaken semono ademe. Ning jerone bokat panas anak kipase. Tua semono enake sampean iki. Di tempat akan tempatnya bersih masih kurang empuk pai sajadah mel-mel alhamdulillah iki digawe akan tempat semene alus semene bagus sampeyan masih kiyenge dodok ning pinggir galeng. Halo halo tempatnya enak mama saku dodok ning pinggir galeng wis karuan nake lamuk jagate ongkom tapi bahkan ning musala adem ayem tentrem. Belajar ngelakoni, yang ngelakoni sote jekang hari bisa yang kita menjawab orang ngerti apa-apa sehingga biciliki orang ngaji mah di dalam sebuah perintah ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ikulah keurusan bisa tak beli sing penting jekang sing paling pertama dan paling utama adalah sampeyan gelem ngelakoni adapun bener tak beli ini engkau anak malaikat dewek sing nyatet sing penting tekahan yang tajuk. Ya kok ini jekang niate jampine aja ngelangel wa jampine begitu tekaning tajuk bismillahirrahmanirrahim rep sirep jampine reang pujare wong ning ngarep sedakep kreke imam ngadeg melu ngadeg imam ruku melu ruku imam sujud melu sujud begitu peragat assalamualaikum selesai urusan. Ya nantinya bagaimana jekang kan di dalam sholatku ada syarat ada rukun fatihahnya rufase ininya bacaan ininya bacaan yakuan maka ngoning kono sing maune mondok sing maune ngaji hari rombongannya rakmin dasuan boro-boro syarat boro-boro rukun gelem nyungsep biwis untung wong gini. Ya nanti bagaimana? Ya urusan nanti mah nanti. Loh maksudnya jakan, bakal sampean wis gelem ngelakoni engko gak ana rega ana rupa. Jelas? Maksudnya ana rega ana rupa jakan. Ya sampean sing syarat rukune jejeg ya bokat bayarane jejeg. Kin sing blekak-blekuk bokat ya oleh bonus. Bonus apa jakan? Bonus karena dia mau melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu hari jokongkon bener ya pribin bener ya pak kadang-kadang sing biasa ngelakoni sholat biung kadang-kadang pikiran ngamprak-ngamprak hari ditelusuri sekabek-kabek ya kukut suruh wong hebat-hebat bukan karena hebatnya kenapa? Karena belangnya masih ditutup oleh Allah
Bukan orang itu hebat. Kenapa? Karena kesalahannya masih ditutupi Gusti Allah. Lamun kesalahannya dibuka Gusti Allah, boleng kabeh wa manusia. Wah sholatmu setiap hari, yang sholat setiap hari durung tentu lagi nyembah Gusti Allah. Begitu Allah Akbar ngayalakan rabi yang tangga bisa jadi je. Mungkin enggak? Jadi semuanya masih mungkin. Maka jangan pernah merasa paling hebat, jangan pernah merasa yang paling suci, jangan pernah merasa yang paling top. Nah sekarang-sekarang ini ada manusia-manusia yang merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling top, sehingga semua orang di hadapannya adalah ahli neraka semua. Dan itu terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ada wong nyulup nyan kafir, ada wong tolilan bid'ah, ada wong juara kubur sesat. Lah kamaning to omongane? Ya kan ziarah kubur itu kafir, yang cang aja gua kafir, maksiat, dzanbun, dake istilah sejen. Ya tak kalau Islamnya ingin betul itu ya harus kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Bener beli cekang, bener omongane mas. Sing beli bener kupak ning prak-prak. Ya ini kan semuanya berdasarkan Quran. Kita tanya kepada Al-Quran. Omongan model mekenen kiwa beli terjadi waktu pin baik. Zamane Sayyidina Ali gak makono. Siapa yang menyatakan itu adalah golongan orang-orang Khawarij. Ketika konflik Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Terus apa ngomong-ngomong? Sekarang tidak ada Ali, sekarang tidak ada Muawiyah. Kalau kita khalifahnya pengen tegak lurus, kita kembali kepada Al-Qur'an. Konon ngomongnya. Mau ngomong ini ngadepannya Sayyidina Ali, wong hebat. Begitu Khawarij ngomong, kita kembali ke Quran, enggak ada Muawiyah, enggak ada Ali. Yang penting sekarang kita kembali kepada Al-Qur'an. Akhirnya Sayyidina Ali ngemet mushaf, gletak kene, sal hadzal Qur'an. Sok takonan ning Qur'an. Apa jawabe wong Khawarij? Ma huwa illa waraqun wa madad. Ya ahli ya beli bisa jekun menjawab ya. Ya kenapa? Ya karikin mah kertas karo tulisan. Ya makane. Maksudnya apa kembali ke Quran? Is'alni takonan kita jaring Sayyidina Ali. Kenapa? Karena sayalah ahli Quran yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak kecil. Makanya maksudnya kembali ke Quran, kembali ke hadis itu maksudnya apa? Maksudnya kembalilah kepada para kiai. Kenapa? Karena merekalah yang betul-betul mengerti dan paham tentang Al-Quran. Mau kembali ke Quran, kembali ke Quran. Kok kan waca dewek? Iremak suruh ke Quran dewek. Ada dau bisa waca Al-Quran kalau terjemahan depak ngeluang kafir kabeh dadi nek. Napa nembe manjing Islam ora jelas mondok ini dibelajare ning sapa? Maka kula sering ngomong pesen di pada setiap panitia-panitia pengajian. Kalau mau mengadakan ceramah, kalau mau mengadakan pengajian, ngundang kiai tolong diteliti dulu kiainya. Mau nih mondok ini di ngaji tak beli bisa agama tak ora tingkah lakunya kayak ngapa aja paduk kiai bae sing bunda. Kenapa? Karena nanti tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, malah justru mengadu domba kehidupan masyarakat. Jadi aja ketipu ning penampilan wa. Tapi kan wong aja sorbanan aja kang kuplukan, apa mesti kiai yang tukang nipu gake wa kelambine kayak kene. Ya, tapi pakainya jubah aja kang, udeng-udengan, yang durung lawas ditangkap polisi ini melipat gandakan duit kah? Jadi pakaian itu bukan standar. Standarnya apa aja kang? Ya, standarnya jelas keilmuan. Kintili, bener tapi. Ya kenapa? Karena masyarakat itu tidak pernah mau nanya, kamu bisa Quran enggak? Kamu sholat atau enggak? Yang dipertanyakan dalam kehidupan masyarakat itu bener tapi beli. Pintera maca Quran, wiri dan galbengi, tapi bakal utang beli lok nyaur, nyala ke batu resro. Karena praktek di dalam kehidupan itulah ajaran agama Islam. Adapun urusan diterima atau beli amal ibadah yang manusia itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita manusianya berusaha untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu. Gitu aja kok, udah jangan menilai manusia. Kenapa? Karena kita semuanya di dunia ini adalah sebagai peserta. Peserta jenjuri ni uang. Ya ruwet beli tadi ni. Peserta kontes dangdut akademi. Sudah menuding, wes blenak si rama suaranya. Kumaksa manjima.
apa beli gulet di jero kalanga. Nah, sekarang ini banyak model-model seperti itu, beli jelas ngajine ning ngendi. Iya kan? Makanya ketika sekarang geger sertifikasi, bagaimana aja? Ya saya masih setuju-setuju saja sertifikasi, ya ayulah ke sertifikasi ya, enggak jadi masalah. Ya kenapa? Ya karena memang sekarang-sekarang ini sudah mulai jadi terjadi, banyak terjadi Islam malpraktek. Ada aja kang Islam malpraktek. Lah terjadinya bom bunuh diri, terjadinya gontok-gontokan. Kenapa? Karena ajaran Islam yang malpraktek. Ngilmu kedokteran beba kebuka plang menerima pasien kudu ana lisensi ini ya rok sampean pinter ngwaca buku ngwacane ning Google belajar tentang ilmu kedokteran dari A sampai Z ke waca KB sehingga weruh bakal penyakit kuen obatnya kuen penyebabnya kuen cara antisipasi kuen tapi beli lo kuliah boleh enggak kita buka plang dokter boleh enggak boleh kenapa enggak boleh karena enggak ada lisensi tapi bahkan yang bab agama kan angel mondok beli ngaji beli Islam nembe telung bulan ujuk-ujuk munggoning panggung terus ngucap kola 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 ya kayak wong iya sehingga terjadi malpraktek kenapa enggak paham Al-Qur'an enggak paham hadis enggak paham kehidupan ajaran agama Islam seolah-olah dia yang paling paham sehingga semua orang ini menjadi salah. Ya, yang namanya ngajak itu bu, nggak harus ngejek. Yang namanya merangkul itu nggak harus mukul. Jare bahasane wong Jawa, priwen carane kira-kira banyu bening kena iwake. Wong pun ya sing penting iwake kena kabeh, ya diportas. Ya dalilnya kan ya kulil hak walau kana muron, katakan yang benar meskipun itu pahit. Wah ya perang ukurannya. Makanya kita harus punya cara bagaimana menyampaikan kebaikan, bagaimana menyampaikan kebenaran tanpa pernah menyakiti hati siapapun. Ya, ketika berbeda, biarkan perbedaan itu sebagai sebuah perbedaan. Karena yang berbeda itu enggak mesti salah. Kok bisa begitu sih kan? Yang pada akhirnya bukan urusan benar atau salah. Sampian ngandele mendi, sampian melune mendi. Adapun kone engko karena timbangannya dewek-dewek oh bakal waya tekang kada ditimbang jengit salai ake ya blembem begitu jengit sing bagusnya luwi ake ya manjing ya sekarang mah gak ada urusan wah timbangannya kapan durung ditimbang durung apa wis ngancil-ngancil neraka terus ira dewek sing harap manjing suara gak loyong. Oh, terus manjing suarga tekangannya dewek kan delongop ndarani enak rangsane mah. Ya makane tauhid itu adalah bersatu. Mari kita bersatu untuk menciptakan rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin? Itu kesejahteraan sosial bersama-sama. Itu yang diajarkan Islam. Ya, makanya semua rukun Islam itu mengacu dan mengajarkan priwen carane bersatu dikumpulakan sedina ping lima ning tajuk ya kan nanti satu minggu satu kali akan diadakan rapat minggon maka sholatnya anak khotbah untuk apa? Untuk membahas permasalahan desane kita ya pasir putih kekurangannya apa arep bangun apa sebagai apa? Sebagai laporan pertanggung jawaban seorang lurah terhadap masyarakat dilakukan satu minggu satu kali maka sebenarnya masih khotbah di lurah sebagai LPJ kalau LPJ nya setiap minggu dijalankan maju desa itu. Lah sekarang kenapa yang terjadi kadang-kadang masyarakat itu sengit karo lurae, sengit karo kepala desane? Karena mampetnya sebuah informasi. Ya kayak mau ke pembantuan Covid gak? Bantuan Covid gak? Ya kenapa pada salah sangka? Karena informasinya kan gak nyambung. Perangsane kuda anak kumetune kunggal minggu, dadi sing wis oli ngakune durung oli. Ya sing salah siapa? Ya lurah maning sok sing salah. Lurah mah korban daerah. Ya kenapa ya? Karena programnya dari pusat. Kadang-kadang lurah saja nggak tahu data-datanya itu dari mana. Ya kan? Lurah nerima data, singoli kien. Begitu dicek nih lurah, hari kien mau wisugi kien.
loli sebenarnya akhirnya dicoret ning lurah coret diganti karo sing melarat-melarate ya belira ganti so, begitu diajokakan kabupaten balik maning dongol maning aran pun kusro. Nah karena kayak masyarakatnya aja gampang-gampang nyalakan lurah wis putek wak dadi lurah kinane wis karuan rakyate angel diature kin waya bebagi sing dibagi ya kangelan wis disengor-sengor bae lurah masing dhuwur sing usor. Ya kayak masyarakat ya bersyukurlah sing oli bantuan yang ngucap alhamdulillah sing ora ori bantuan ya wis ngucap alhamdulillah wong ora oli je alhamdulillah ya wis piwin sih bokat durung rezeki nek bisa beli jakang oli bisa tapi carane sing sopan aja main grutuk saking lurah aja mekonen wah begitu sampean ora oli kari marak ben ngumerah kita ku ora oli rah apa sih je. Ya kita kan jeng wong rangda anaknya pirang terus kita nek ora oli bantuan ya tadi brin yang canggara kun membunti sing di mbusing sing enti oli beli bakal sopan mas sampean aku lurai gemelas ya wis kobu ora kadang-kadang ora oli terus ngotot ya lurai kebeli yang temen bayar ngancil bayar itu bocak pun. Nah iya, karena apa? Karena yang namanya corona, covid gua apa aja kan? Ya anu ini mah corona iku, covid gua singkatan, corona virus disease 19 ya, 19 itu menunjukkan kepada tahun kodong-kodong wong kondo, covid gua pembu ya corona ku aran virus ya, jadi covid iku singkatan, corona virus disease ya 19 ku tahune yang muncul pada tahun 19. Kenapa sih jekang diarani corona? Ya empu sing kanane bokat kesepakatane mekonon ora ya. Ya karena apa? Karena bengen kan diarani flu burung. Ya kan melas burung ya yang ora kenang flu ora apa burung mau ora. Iya ana flu burung, ana flu babi, ana MERS dan lain-lainnya. Ya makanya ya sebenarnya mah ya corona ya bagaimana dijatesi ya jaga-jaga saja konon Pak. Tapi ajak ke belakang. Ya, jangan takut kepada corona. Kita takutnya kepada Allah. Dudu level le, dudu. Ya kan yang harus ditakuti itu Allah bener. Sih harus dibedeni ku Gusti. Allah bener ngomong makonon ku bener. Tapi bakal sampian sih ngomong tegawa mengtaman safari. Gitu. Terus ya kan? Begitu waya lebak kandang macan tekongkon metu. Serok beding Gusti Allah atau beding macan serok. Misalkan ini aja belakang ngomong. Nah iya begitu anda macan yo ngangger layu sampean ya ya kenapa yo kader ngandelnya percayanya dauning cangkem sih coba kapa ya diperakakan yang durung pati ngandel durung apa udah buktinya orang kebagian jerit sih kita aku jauh orang kebagian yang isi ngaran rezeki kusing Gusti Allah bakal beli kebagian ya wis berarti langka bagiannya sampean aja keder aja putek yang mungkin meiloknya kesampean tidak dini putek kenapa? Karena semuanya diukur dengan akal hari wong pun oli kenapa wong pun oli? Ya bokat rezeki ini sing aran rezeki ki Gusti Allah lamun sampean yakin bahwasannya rezeki iku sing Gusti Allah mangsa ngarah kesirian karo tangga pun mana tangga tuku motor sing nanti jekuat tuku motor kader menggawainya kaya kono dagangannya orang gede-gede ya tapi jekuat tuku bakal rezeki sing Gusti Allah macam maning motor mak mobil gak ketuku ha sugi-gigi. Yo kenapa? Karena rezeki sing Gusti Allah. Kadang-kadang manusa mikiri rezeki sing Gusti Allah ya putek dewek sro. Apa maning sing dipikiri rezekine wong? Yakin sing geli setruk ki sro. Ana tangga tuku TV pikiran. Ana tangga tuku motor pikiran. Ana tangga tuku mobil pikiran. Ya sampean kan nambah-nambah beban pikiran. Wis karuan mikiri awake dhewek wis semene lagi susah ya pian kenang corona dagangane dilipati laris dideleng ning omah berase mung kari setitik paling go betek sukiki gak pragat dideleng duit kari 50.000 ya kan go tuku lawan endi wayahe anak sekolah beli sekolah tukune pulsa begitu wayah bengi listrike muni titik putak beli urip kaya kene putek wis karuan semene dewek lagi putek ke anak tangga tuku tipi ke pikiran maning gak sampean
Ya kongkon je penyakit beli ngumpul ning sampean ki. Kenapa? Karena terlalu memikirkan rezekine wong wong sejen. Beli ke anak tangga tuku TV ngucap alhamdulillah tanggane kita wis kuat tuku TV, kita sing beli duwe TV-ne bedodok ning omah gak katon dalam TV-ne gede. Adem beli. Adem anak tangga tuku motor ngucap alhamdulillah tanggane kita wis kuat tuku motor, berarti mari nyelang motore kita kah. Adem beli. Adem tangga si jine tuku mobil ngucap alhamdulillah tanggane wis kuat tuku mobil. Mun ana tangga tuku mobil muter sepasir putih nyupang 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 kah. Hari orang nyupang memang sakuat tuku mobil sing didalani kader dagangan kaya konon. Anak ning kene sing mekonen kemaning. Rah lengkap temen sing masyarakat. Sing waya remek-remek anak kabeh. Nah iya dana tangga tuku mobil ngucap alhamdulillah tanggane kita wis kuat tuku mobil bokat sida senang kawinan tahun maning kah nyelange beli ado tangga dewek wis ari oli ari jawab ya ari oli ya sing akor sakane ka kamar oli jawab ya ari oli ci ampun ya ya tebaka sampeyan ora akur ya mangsa oli ya serok diri ya gak. Makanya dikumpulakan di musola, dikumpulakan di masjid supaya akur, maka akurnya lange oli. Jadi ini beloli yang sampean itu tukaran. Begitu ndeleng tangannya kawinan, ini teman jadi tetangga kun banyak ngiti baik kita jadi mobil terkawa berasa. Yang ini lah serok nyelange. Tapi serok sampeane akur karo sedulur, akur karo tangga. Batur. Ya kenapa? Ketika engkau berbuat baik terhadap manusia di dalam kehidupan, toh kembali kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Makanya berbahagialah. Karena jangka waktu kebahagiaan manusia itu durasinya lebih pendek daripada kesengsaraannya. Masa aja kan iya. Senenge manusia iku luwi sedela ketimbang beli senenge, ketimbang susah. Masa aja kang susah luwi suwe. Iya. Bukan bilang kalau serap di tenar. Yang senengnya sampean kumung sesaat. Contoh aja kang contoh. Sampean pengen tuku motor. Ya, ngumpulakan duit. Akhirnya tercapai jumlah duit. Terus tuku motor. Alhamdulillah. Seneng beli. Berak beli. Pirang dina berak. Seminggu, rong minggu, sebulan ngerasa berak duwe motor mana numpak motor mana numpak motor. Setelah sebulan masih berak beli, hilang berak ya, kari sengsarane kudu ngisi bensin, kudu ganti ban. Iya iya ya, iya. Jadi durasi kebahagiaan manusia itu lebih pendek dalam hal apa saja. Sampean sekin masih jomblo ya, masih dewekan, begitu menikah berak beli. Berak saya punya suami, seneng bunga berapa bulan? Paling lawas-lawas setahun. Menek akan mengelusi dada bae ora sampean iki. La ilaha illallah wong lanang tewas tekawin bokat kita mau beli mekonon. Mana yang lebih panjang durasinya? Kebahagiaan atau kesengsaraan? Kesengsaraan. Makanya berbahagialah yang sampai hari ini kamu masih tersenyum dalam kehidupan. Alhamdulillah, sekalipun Allah menjadikan saya manusia seperti ini, tapi aku terima ya Allah, penuh dengan kebahagiaan. Semiskin apapun, semelarat apapun dirimu, ketika engkau menerima akan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka hidupmu akan menjadi damai dan tenteram. Tapi sekaya apapun dirimu, ketika engkau tidak menerimakan apa yang Allah berikan, itulah yang membuat hidupmu sengsara selamanya. Jadi yang namanya kemiskinan itu bukan kesengsaraan. Ketika Allah menjadikanmu sebagai orang miskin, bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi Allah mencintaimu. Kenapa? Supaya uripe adem, supaya uripe bener. Kenapa? Karena dari wong melarat, beli lok mabok, beli lok main, nang beli duit-duit sih. Tapi apakah ketika menjadi orang miskin itu adalah sebuah kesengsaraan? Ternyata jawabannya tidak mesti seperti itu. Buktine
ya bisa jatuh atau bukti ini sing ana ning kene guys lo sing ngewit sore mangkat ngadiri ning pengajian alhamdulillah sing sugi mangkat sing melarat mangkat begitu sing melarat tekang pengajian dodok sere wis dodok ning pengajian lap klalen umae durung dikunci sasa beli wong melarat sasa beli biasa-biasa banyak saya apa umay jebli di kunci jelas temen harap nyolong apa ya lah apa-apa umay sasa beli ya wis enda ora disosi kadurlah ayam waya bengimah sasa sote waya awan ayamnya bokat pada mancing baka bengi ya lo harap nyolong apa tipi langke motor laka dodok nih kini anteng beli tenang beli tenang. Tapi serok wong sugi sing tekamen begitu blados wong suki dodok ning kene. Lah, klalen umahe durung dikunci. Sasa beli. Dodok ning kene tebalik dikit. Balik. Begitu balik jagat lagi panen pari teka. Mene maning beli. Diudun-udunaken bareng pawongane lah kasing teka. Dadi lah kasing anjingaken. Parine ning jaba, turune ning jero tani jaba. Enak mekonon. Meneng ra kanggo neng-neng sing larate dikit gimke. Ya kenapa? Karena Allah tahu, Allah Maha Adil. Begitu sampean didadekakan ning Gusti Allah sebagai orang miskin, maka Allah juga membekali kalian dengan kehidupan yang dahsyat. Ya dipai cangkem-cangkem pawon, dipai gulu-gulu bengawan, dipai weteng-weteng segara, ilate-ilat super, ilate wong melarat. Ih, sok wae ditenan wong melarat, mangan apa ben bisa mancing kabeh. Beda karo ilate wong sugi ibarat cangkem-cangkem priayi salamangan be mencret bro. Tapi bakal ilate wong laras lakah be mencret Mas Bro. Yang wong sugi pengen mangan rada ake, semono lawu enak-enake, nafsu makannya bisa berkurang. Sehingga dia cari obat nafsu makan supaya apa? Supaya makannya lebih lahap. Tapi bakal wong laras ngelakan nafsu makannya rongeblek prakat. Iya kan? Nah iya, bakal wong sugi mangane camat cimit wong melarat kader karo gecok pangkung baik ronge black praga. Nah bakal wong sugi memikirikin sate dijejer ya ora iya ora iya. Kenapa nafsu makannya berkurang begitu mangane daging baik waya ditokakan alot akhirnya cari obat apa serat ya kan vegeta wong larat beli perlu vegeta wah ajar kenjir be kukut bro ya kan kenjir kan di atas rata-rata seratik bro kadang-kadang hebatnya serat kenjir kadang-kadang beli kegulung ya karena orang miskin diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya tapi jika ngari wong sugi kan je enak je bakal terus mangan tuh anak cuci mulute anak gedang anak jeruk anak apel kita wong melarat terus mangan pengen cuci mulut anggur bega je kang beli kuat sampeane maning melarat ngangkel-ngangkel menganggur anggur lah apa ya seluruh wasing budere pada karo anggur tapi gratis lah apa ya anak kersem ciplukan. Wah, la ilaha illallah. Sing arane kersem karo ciplukan tuh gizinya paling tinggi. Sampean menang blaga-blaga dadi wongku. Terus melarat pengen cuci mulut anggur ciplukan gue kah. Ana ciplukan, ana kersem kader kah. Yang Allah selalu menyediakan hal-hal yang indah yang tidak semuanya harus dihitung dengan rupiah kok. Semuanya Allah tumbuhkan. Ya makanya kulalan panjenengan sami diperintah oleh Allah untuk bersyukur mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kurang sepirane Gusti Allah ning menusaki jelek mudun ning alam dunia seisine cek kanggo menusa kabeh ya menusane dhewe diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk kang paling bagus lengkap otomatis dan tidak pernah melibatkan manusia dalam pembuatan itu semua. Ayo serok, anak sing pada meluan nalikane Gusti Allah gawe menusa. Serok, lagi Gusti Allah gawe tangan, sampean melu masang ijeriji. Pada meluan beli gawe ne. Ora melu sampean.
semuanya otomatis, tangannya bisa ungklak-angklek yang ngerilok sampean ganti mur, ganti baut gitu. Iya? Nah, iya, Gusti Allah gawe cungur, cungurnya otomatis wa. Digawe kaken cungur, bolongannya mengsor Gusti Allah. Maksudnya jesok mikir ketika Allah subhanahu wa ta'ala gawe cungur, bolongannya raden dengak, apa beli kengelan muridnya? Serok bolongannya dengak, anak udan kudu ditutup, anak awu kudu ditutup. Sekarang otomatis anak udan tinggal kari menang, mangsa manjinga. Iya kan? Dipai saringan nih Gusti Allah. Apa jangan saringan nih? Rambut itu adalah saringan. Supaya yang kotor jangan langsung masuk ke dalam hidung. Untuk membersihkan saringan itu 5 kali sehari diperintah untuk istinsyah dalam banyu wudu, sedot, dibasuh cungure supaya apa? Steril saringane ku. Blibatin blebet. Ngesok cungur wis dipahin ning Gusti Allah. Hadir kongkon ngucap alhamdulillah, matur kesuwun Gusti wis dipahi cungur. Ngongkon alhamdulillah be malang kelentong. Ya alhamdulillah priwe ini jekang cungur ya kita beli pada karubong. Hari wong dicunguri bangir-bangir, waya lebak kita mingslek. Masa dicungur pengsek alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengsek alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena ternyata survei membuktikan menusa kang cungure pengsek ternyata ambekane luwih irit. Metune lon-lonan nges. Nges. Beda karo sing cungure gede-gede, wah ibarat senal pot racing. Oros muas. Makane survei titenan ning pasir putih, wong sing awet umure ternyata wong sing cungure pengsek. Meneng-meneng sing bangir iki meneng, kanggo ngeneng-ngeneng sing pengsek dikit gini. Dan supaya apa, sekecil apapun nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala itu wajib kita syukuri, ngucap alhamdulillah. Kurang sepirane maning manusia dunia saya isine jag. Manusane dicipta mari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang paling baik, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Sok siapa makhluk ning alam dunia kin ciptaan Gusti Allah sing luwi bagus ketimbang manusia. Sok jejeren karo makhluk jejer. Manusia dijejer karo wedhus bagus nanti. Bagus? Ya kan untuk pembuktian gini. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Sok jejeren karo makhluk jejer. Karo kebo bagus nanti. Bagus menu, masih penasaran gulat anak ketek sing paling ganteng terus jejeran karo menu sakang paling blesake, bagus enti tetep masih bagus menu sak. Kenapa? Karena emane, karena melase, karena sayang Gusti Allah maring menu sak. Tapi walaupun demikian, ketika manusianya tidak anut, tidak tunduk, dan tidak nurut kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah juga tidak segan-segan untuk menjerumuskan manusia ke tempat yang paling hina sekalipun. Sumarodadenahu asfala safilin. Tak cemplungakan bakal beli nurut. Kapan? Nalikane manusia duwe mata tapi ora ilok dideleng karo matane ning perkara kebagusan. Dua kuping tapi orang ilok rerungon karo kuping ening perkara keimanan. Dua hati tapi laka bawa rasane. Menusa kang kayang kenen. Dudu menusa tapi satuan dari Gusti Allah. Galak saya bengi masirah. Ya bakal dua kuping orang ilok rerungon karo kupingnya. Kupingnya menusa kibakal ngerongokakan sing beli karuan. Sawengi-wengi kuat. Tapi bakal ngerongokakan ayat Gusti Allah, ngerongokakan ceramah, ngerongokakan pengajian, kupingnya pating krengap. Sebuah lesan golongan kuping-kuping dalban gini. Apa bedanya? Jelas beda, Wak. Apa maning dalam keimanan, dalam kenyataan hidup ya kuping kusejen, anak kuping sugi, anak kuping melarat. Masa serok di tenana? Sampian mau rilok nitening wong,
Kuping sugi kaya apa? Bakal kuping sugi, bakal dasare kupingnya kuping sugi. Dinggoni apa bebal bagus loh. Kuping sugi mah dinggoni inten, berlian, ngelob bagus. Dinggoni emas bagus. Dinggoni anting mainan ya tetap bagus. Kenapa? Karena memang dasare kuping sugi. Tapi bakal dasare kupingnya kuping melarat, bagian wonge sugi ga. Dinggoni berlian, dinggoni inten, borok abu ka. Kupingnya bakal dinggoni emas pada gatel. Tadi semono sugi ya gawa angker kupingku, ku kenote tugelan sabuaga. Yo kenapa? Karena memang dasare kupingnya kuping. Pada bae menusa gawa bakal dasare kuping dalben. Kadang-kadang ning pengajian ngomong apa jek pet-petan jek kita kuping. Iya. Nah, iya duwe kuping ora ilok rerungon karo kupinge. Ning perkara kebaikan duwe mata tapi ora ilok dejeleng karo matane ning perkara kebagusan. Mata kien bakal ndeleng mobil bagus makaton. Mata kien bakal ndeleng klambi model anyar mah katon. Tapi mata kien begitu ndeleng yatim piatu, fakir miskin beli kuat mangan ya indah-indah beli. Ai konon. Ana maning ning kene sing konon. Duwe ati tapi lakar bawa rasane. Beli ngerasakaken beli nake sedulur. Beli ngerasakaken beli nake tangga. Matur maka dicap ning Gusti Allah. Nalikane manusa beli tunduk beli patuh ning ajarane Allah Subhanahu wa taala, maka benjang manusa mau bakal diarani satuan. Ning sapa aja kan sok ditenana, bakal beli mamba aturan ning Gusti Allah, rubah nama menjadi nama hewan. Contoh aja kan contoh. Ana wong lanang karo wong wadon. Uripe bareng seumah, tapi beli kawinan arane kumpul satuan duduk. Kenapa? Karena beli nurut aturannya Gusti Allah. Sok sih ngundang lebih, ngundang naib, wali, saksi, ijab kabul, kumpul kebo duduk. Duduk. Kenapa? Karena mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Bakal beli meluan aturan Gusti Allah, diarani satuan sih. Bocah lanang gagah, ganteng, pinter, bakal nguyung adeg ya kaya. Jaran, satuan duduk. Satuan sing wadone bakal sore dangdan plesat mangkat balik esok. Sore dangdan menor plesat mangkat balik esok. Arane kupu-kupu. Satuan duduk. Satuan bocah nome gagah, ganteng gal wadon didemeni kabeh, dikawin mebeli arane buaya. Satuan duduk. Sing sugih ngutang na duit sejuta balik rong juta balik telung juta, patang juta balik limang juta, arane linta, satuan duduk. Wis kabeh-kabeh luruh dhewek wae wak contoh ya. Pokoke bakal beli melu ning aturane Gusti Allah bakal diarani satuan. Balhum adol kata Allah, satuan luwih mulia ketimbang manusia. Masa aja kang satuan luwih mulia ketimbang manusia? Iya. Contoh aja kan contoh yang sakit yang zaman-zaman sebelum. Ana minuman botol gambare badak. Ya. Ya, gambare badak ternyata diinunge adem banyune enak ya bisa gawe seger padahal gambare satuan malah ana botol gambare wong tua jenggoten diinunge blenger coba iya kenapa karena tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Makanya kecenderungan kula lan panjenengan sami belajar bersama-sama kalian wontene musala puniki ayo kumpul dadi siji, ayo belajar dadi siji. Apa yang kita pelajari adalah ajaran agama Allah Subhanahu. Dengan apa carane? Jalankan apa yang diperintah lakonana salat. Ya kan nalikane sampean salate dijalanaken zikire dijalanaken lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Lamun ana penduduk salah sawijining desa taro contohe Pasir Putih amanu wonge pada ngandel pada yakin pada percaya maring Allah Subhanahu wa taala wattaqau lan wong-wonge takwa maring Allah Subhanahu wa taala apa janjine Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard terbuka barokah jare Gusti Allah sing langit karo sing bumi.
makmur kabeh. Kapan ya amanu wattaqau, imane sing kuat, takwane sing kuat. Bakal wong imane kuat, takwane kuat, ilmune kuat, uripe dibuka dalan rezekine, menggawene beli susah, beli kengelan, ya dideleng ning wong kader mulai glang-gleng tapi mangane lawu deng-deng. Tapi bakal wong imane langka, takwane langka, ilmune langka, uripe bakal sengsara. Menggawini dedel kayak kitiran, unjal-unjal engkak-engkuk, mangane angger lawu kerupuk. Maka priwen jekang carane kira-kira akhir rezekine? Ya parka, karo kang duwe rezeki, siapa Gusti Allah. Aki akan jaluk pangapura, sok dodok ning musola, belajar menjadikan diri kita sebagai abduhu al-fakir kaulane Gusti Allah kang larat kang ora duwe apa makane bakal mangkat mengtajuk bisa jadi nggone kabeh wasanane bae mukena gelange ditunda ali-aline ditunda aja kon ngomong masjid go si pamer gelang dinggone kabeh ali-ali dinggone kabeh. Cobalah menjadi hamba Allah yang fakir kang ora duwe apa. Lamun sampean mangkat ning tajuk gelange ditunda ali-aline ditunda waya jaluk karo Gusti Allah kok enak wa tanpa beban. Begitu meminta kepada Allah, ya Allah kula nyuwun diparingi rejeki da wis langka ku. Ya kenapa? Karena gelange beli tinggu ali-aline beli tinggu karo diabe. Tapi bakal mengtajuk gelang serembeng tinggu kalunge dinggo ali-aline dinggo terus dedonga, ya Allah kula nyuwun diparingi rejeki. Malaikat mendelik, ya gemuyu malaikat ya Gusti. Makane belajar sedikit demi sedikit ya jejaluke ya aja ake-ake. Apa je kang permohonan yang paling hebat, permohonan yang paling dahsyat adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bahkan jaluk pangapura kan ya gelem jangan lupa pangapura ning Gusti Allah. Makane al-afu ya dadi anane tumpeng panggangan ayam subuhane jabure apem sejene apem ya kan. Ya kan jaluk pangapura kanggo siapa? Kanggo awake kita terus siapa maning lan kanggo wong tua loro. Wong tua loro ku bahasa Arabe wali-wali dain, wali-wali dain. Ngomong wali-wali dain gini rimpet maning gak dini wali-wal. Makanya suguhane wong mati kemangsa dua tumpeng bangkangan ayan apem terus iwal. Kenapa? Karena ketika tidak minta ampun kepada Allah dan tidak minta ampun kepada orang tuanya, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Waji'a yauma idzim bi jahannam. Konene manjing neraka. Ngomong waji'a dadine wajib dadine konene iki. Oh, jadi iya sing aran suguhan-suguhan ku lambang wong tua ngupai tata cara dan nulis ya ki beli bisa bengen ki makane ning anak butuh dipaye lambang ki gawe tumpeng karo panggangan ayam terus jaburi apa apem sawise apem iwel-iwel sawise iwel-iwel terus ditaruhi wajik bakar rame-rame aja kari taruhana gantungan apa janur apa je janur ku jaan nur tekane cahaya saking Allah Subhanahu wa ta'ala cahaya rahmat cahaya barok cahaya hidayah saking Gusti Allah. Maka digantungaken janur ku jaan nur ja aku tekan nur ku cahaya. Lah kan sih cekang bakal wong pengantenan kajakan karo pandan karo beringin ya kun ku donga benjang rumah tangga nira kira-kira bisa jadi beringin. Uringin ku apa bisa ngayung-ngayungi sedulure bakal sedulur kayoman kabe bakal sedulur diurusi kabe bakal tangga batur diurusi kabe engko aroma wangi sepasir putih kenal kabe pandan wangi nyerbet beru kabe boral je bocok pun ya iya. Jadi apa kangenan yang suguhan adalah perlambang kunku lagi dedong ngamung kadang-kadang anak putu sekian paham beli ngerti beli ngotot dia praga
Ya, itulah hebatnya wong tua kula lan panjenengan sami dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Makanya sing aran syahadat untuk apa? Untuk mempersatukan. Salat untuk apa? Untuk mempersatukan. Zakatnya ya sama, untuk mempersatukan. Kenapa? Karena zakat itu adalah jaring pengaman sosial. Dari Gusti Allah. Gusti Allah mah ngongkon sampean ora butuh asline. Gusti Allah ngongkon sholat, serok pikir apa butuhnya Gusti Allah yang sholatnya menusa, orang butuh membayang serok beli wis Gusti Allah, pada nurut cek suarga beli nurut, gulung neraka, pragat wis aja nembe daun sepasir putih, secila maya taruh saya Indonesia lah kasih nurut nih Gusti Allah, apa putak Gusti Allah ya orang Gusti Allah, tinggal kari gulung ngelep gawe maning Gusti Allah. Jadi untuk apa Allah memerintahkan sholat? Untuk apa Allah memerintahkan puasa? Untuk apa Allah memerintahkan zakat? Adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Saking emane, saking sayange, saking melase Gusti Allah ning menusa. Mung menusa sing di emane iki ternyata lakat krimane. Dipaikin, dipaikin, dipaikin sawae empange, kongkon zakat batin. Nggak jakat cekak kita ya percaya sing sawai satu sebata rongatu sebata masih jakat kader satu sebata cila maya masa dua sing wolung kintal iya iya satu sebata wolung kintal jakat 10% berarti wolung puluh iya kecil ibili sing dipertanyakan iki sing sawai atusan hektar kawa waya panen rongatu ton jakatnya pira ndara beli wolung truk hari wolung truk yang pun dikit kukus di hari semene mah masih kena gue tuku sawah mana. Nah iya, maka mulailah dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang prinsip. Apa lakonana sholat ngumpul ning musholat aja sampai sampian gawe tajuk gaya wong gawe katil baka gawe mau pada kompak pada rempak waya dadi halo oi. Maksudnya jakang ya eman wah kin sing gawe tajuk sampean biayae sing sampean tapi bakal beli di tonggo nining sampean oli disewang go diskotik wah halo oli beli tajuk itu sewa di go diskotik ai bloli bakal bloli tonggo nana ayo kita isi. Untuk apa? Untuk kebaikan diriku lak lan panjenengan sami nuju keselamatan dunia sampai kenapa? Karena ketika kula lan panjenengan sami berjalan di aturan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan engkau dapatkan? Kedamaian di dalam kehidupan, ketentraman di dalam kehidupan, penyakit ado. Kenapa penyakit ado? Karena pikirane jembar, atine jembar. Kalau man ahabba ayyab satolid rahu rizku wa yunsa lahu fi asarihi. Terakhir apa? Didawakaken umure. Carane apa? Nyambung kali silatur sing didalane aja kang wong silaturahmi umure bisa dawa. Rongo kapan? Ya kan beli mancing akal aja kang. Wong silaturahmi bisa panjang umur. Rongo kapan dikit. Zaman sekin wis mulai akeh penyakit. Tapi berbagai macam penyakit obatnya sudah ditemukan. Bener beli? Ya, lara untu, anak ponstan, lara endas, anak bodrek, anak ospadon, anak paramek, dan lain lain ya, ya kencing manis, ana batu ginjal, ana batu gin, ana buskofam, ya terus apa maning berbagai macam penyakit ana obate, cuman siji penyakit sing laka obate. Apa aja kang? Putek. Ana obate putek. Apa? Ah? Pusing apa obate? Oh duit. Ya sing sugi-sugi akeh sing pusing je. Masa wong sugi pusing iya. Sugi pirang-pirang mobile akeh tapi diudak-udak KPK pusing beli. Berarti duit ngilangkan pusing beli. Beli bisa. Apa obatnya ngilangkan pusing mau adalah obatnya pertemuan. Begitu ketemu hilang pusing esok. Sing mau gemuyung ngekek kene kene hilang beli pusing ewa. Hilang ya dapat gak kang rumah putek maning ya pun merisikone dikakun mah. Iya tapi begitu wis ketemu kumpul bebarengan pusingnya
hilang. Kenapa aja Kang? Karena penyakit pusing itulah yang akan mengakibatkan berbagai macam penyakit. Dari mana titiknya? Dari pikiran dan hatimu. Jadi sing ngaran penyakit kutekane dudu sing panganan, dudu sing cuaca, tapi sing ndi? Sing ati lan pikiran. Baka atine tenang, pikirane tenang. Di dalam tubuh setiap manusia itu mempunyai antibodi. Antibodi itu bahasa kedokterannya arane antitoksin. Antibodi, antitoksin itu tugasnya apa? Setiap ada virus yang akan datang menyerang ke dalam tubuh kita, antibodi kita tuh membuat benteng, menghancurkan virus. Makanya virusnya kebanyakan diperkenalkan dulu dengan metodologi apa? Metodologi imunisasi. Virus yang sudah dilumpuhkan suntikakan dep, supaya apa? Ki antibodi baka anak makhluk model kayak kenen gak diserangan. Makanya diimunisasi. Siapa yang akan menghancurkan nanti adalah antibodinya. Maka begitu ada penyakit datang diserang oleh antibodi, maka penyakit nggak mungkin bisa masuk kalau antibodi kita ini kuat. Termasuk corona. Corona itu menyerang kepada orang-orang yang tua. Kenapa? Karena rata-rata antibodinya sudah mulai melemah. Tapi sekalipun tua, ketika hati dan pikirannya itu standar, damai, tentram, antibodinya tetap akan kuat. Jadi sing dadekaken penyakit ku pikirannya sampean. Aja nyalakaken panganan, aja nyalakaken cuaca. Masa aja kan gula ilok mbok tekaken, gula duwe batur penyakitnya sepirang-pirang. Ya kencing manis, ya kolesterol, ya apa, macam-macam. Sehingga bakal mangkat karo gula ku kresek di kari-kari. Ya kan suatu saat gula karo batur gula oleh undangan meng wilayah Hotel Aston Cirebon. Karena kondangan ini hotel kok panganan bisa pirang-pirang. Meng istri gula ya mangkat, istrinya kane ya mangkat. Mengari gula kan wong bebas ora bang lah kepenyakit ya ora ana sate ya buas sate ne ora. Ana deng-deng hajar, deng-deng ane meluan. Begitu kita meng sate dhewek arep mecat ya rabine ning iringane aja. Kolesterol dhuwur aja cepun. Sida beli mangan satene. Di sida kita mewas lah sate ora. Ragat kuwon sambel sambel Cirebon wah, sambel jamblang ora. Blak blak sambele. Kune arepan meluan sambel, weh, makaroni saja cepun. Met sate bloli, met sambel bloli. Iku karena wis-wis jem aja kita marepan man. Mendi ngudage meng es krim. Begitu arepan joket es krim rabine meluan sampean kun be mending pilekku mus arepan nginung es aja jekun. Akhirnya sate beli, sambel beli, es beli. Akhirnya kula peragat mangan dodok ning pojok ngopi kane teka bladus lah enak je dodok gini mesing mau gitu ya 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 sun wedangan sun kopi ora jora kuat ya kopi mah jadi apa teh manis bae gitu. Jadi digawe kaken teh manis. Begitu teh manis jadi geleta, rabine teka kang ngajak uwen kencing manis dhuwur. Kin bae je aku wa. Jadi nginunge aku wa. Yang ning kono ku ora mangan apa-apa, mung nginung aku wa. Begitu balik teka ngumah wa, teka teraken dodok ning kursi. Begitu dodok wa langsung kerjot kerjot. Kinki nang salah mangan apa nafsu beli metu? Halo, makan. Jadi kenapa orang-orang Islam, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kesehatannya itu selalu fit karena pikirannya bener, atine bener. Tapi ketika pikirannya kacau, atine kacau, mulai mangan beli ngeli, turu beli lali. Begitu mangane telat, turune kurang, kondisi fisikmu akan menurun. Begitu kondisi fisik menurun, maka datang yang namanya virus dau kenang penyakit macam-macam. Berawal dari mah-mah dijorakan bayi nabrak menglambung, akhirnya penyakit lambungnya kena, bisa jadi kena tipes. Ketika lambung menyentuh kepada detak jantung, bisa jadi muncul larane sampai tekang endas. Ya kan, dari mana berawalnya? Dari pikiran.
Nah, pikiran itu bisa kacau. Kenapa? Pikiran itu kacau karena dosa-dosa yang kamu perbuat. Buat dengan dosa. Begitu sampean gawe dosa, pikiran diruwet. Buat dengan dosa, rob cacakan. Sampean ora ilok nyolong. Tiba-tiba balik singkene njokot peleme uang 2 kilo. Bengi bisa turu beli. Beli bisa gelasaan bae. Beda karo sing tuman nyolong, beda ki, Pak. Beda. Ya iya, jadi ternyata bisa jadi penyakit-penyakit itu tumbuh, berkembang dari mana? Dari dosa-dosa yang pernah kita buat. Hayalan itu muncul kembali dalam pikiran kita, dongol, iya. Kita duwe salah karo wong tuwa. Kita duwe dosa karo wong tuwa. Pikiran ngambyang, ngambyang. Ketika pikirannya kacau, maka pola makanmu akan berubah. Pola tidurmu akan berubah. Begitu pola makannya berubah, pola tidurnya berubah, maka ketika asumsi makan berkurang, asumsi tidurnya berkurang, asupan tidurnya berkurang, asupan makannya berkurang, kondisi tubuhmu akan semakin lemah. Ketika kondisi tubuh itu menjadi lemah, maka disitulah virus-virus akan datang masuk dalam tubuh kita. Maka negopekan ajaran agama Islam bisa dadekaken umur tambah dawa. Amin ya rabbal alamin. Maka muga-mugi ya ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa buka alam pikirane, bisa buka dalan atine kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mungkin mas sampean harapan ngomong terus harapan beli kita harapan wisan kin kiwa. Ya karena jagate wis bengi, ya moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami bisa ndadekaken temurune hidayah, rahmat lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضى الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعميك في مزيد يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلاما قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر وببركة الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Semantan mohon saking gula kurang langkung nyuwun agung ini pun pangapunten billail hidayah wa taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah mauidhoah hasanah yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Hasan Wahyudin alias Kiai Buyut As